malam Bu. Ya, Bu Rida, saya meminta izin untuk supervisi akademik di kelas Bu Rida, apakah boleh? Boleh. Nah, sebelum melakukan hal tersebut, kita akan melakukan para observasi dulu ya, di mana ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Rida. Boleh ya? Iya, boleh banget. Iya, jadi Bu Rida, di kelas Bu Rida rencananya mau ngajarin pelajaran apa? Nah, kebetulan untuk hari ini saya akan mengajarkan pelajaran IPA. Oh, IPA. Kalau boleh tahu kompetensi apa ya yang ada di pelajaran IPA tersebut? Kita bakal pakai kompetensi 3.4 di mana anak-anak mengidentifikasi komponen-komponen listrik. Oh, seru ya, Bu Rida, kalau belajar listrik. Nah, selanjutnya dari pembelajaran ini apa sih yang akan Bu Rida kembangkan? Nah, yang akan saya kembangkan di sini yaitu skill dari anaknya sendiri. Jadi saya tuh ingin mengembangkan kalau anak tuh bisa merangkai listrik sendiri. Jadi listrik itu bukan hanya teori belaka, tapi memang benar-benar bisa dipraktikkan kepada anaknya. Iya, Bu Rida. Berarti hari ini di kelas Bu Rida akan melaksanakan praktik ya? Nah, kalau tujuan pembelajarannya apa? Nah, tujuan pembelajaran itu ada tiga. Yang pertama, anak mengetahui komponen-komponen listrik. Yang kedua, anak bisa merangkai rangkaian listrik sederhana. Dan yang ketiga, anak bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah dikerjakan. Wah, hebat ya, berarti hari ini masih banyak tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Dan ya, mudah-mudahan semuanya bisa tercapai. Nah ya, semoga bisa tercapai. Ya, amin. Nah, setelah itu pasti ada kan alat dan bahan yang digunakan. Kira-kira apa aja Bu Rida yang akan digunakan? Betul banget, alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama itu ada kardus sebagai alas, ada kabel, ada lampu, dan ada dudukan lampunya. Lalu ada baterai sebagai sumber listrik, serta ada saklar. Iya, berarti lengkap banget ya semuanya. Anak-anak nanti akan merakit rangkaian listrik sesuai betul yang diarahkan oleh Bu Rida. Ya baik, terima kasih Bu Rida untuk kegiatan praobservasinya. Kita cukupi dulu. Sekarang saya mau izin ke kelas Bu Rida berarti ya, untuk melihat bagaimana pembelajaran terlaksana. Oke, boleh. Iya, semangat Bu Rida. Iya, terima kasih. Ada yang punya cita-cita jadi pekerja di PLN nggak?
buat nunjukin komponen listrik. Nicole sama Nicholas. Nih, ini adalah komponen-komponen yang listrik. Sekarang Ibu mau tanya ke Niko. Niko, silakan ambil komponen yang namanya adalah kabel. Betul itu kabel? Betul. Lihat teman-temannya. Betul. Sekarang ini apa? Batu baterai, sok dipegang. Sekarang lihat. Niko mengambil lampu dan Nicholas ambil dudukan lampu. Betul nggak yang diambilnya coba? Betul? Betul. Sekarang ini namanya apa? Lampu. Gunanya untuk apa ini? Lampu. Memutus dan mengalirkan listrik. Sekarang lihat. Ini apa namanya? Holder baterai atau dudukan baterai. Nanti yang disimpan di sini apa? Baterai. Di sini udah ada apanya? Kabel. Nanti kabel ini disambung pakai apa? Pakai kabel. Ya, pakai kabel yang dipegang sama Niko. Nanti pembelajaran dilakukan, apa nih yang sudah dilakukan oleh Bu Rida selama pembelajaran? Nah, saat pembelajaran tadi yang saya lakukan, pertama saya membimbing dulu anak-anak mengulang kembali di mana anak sudah paham atau belum komponen-komponen yang ada di listrik. Lalu saya membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk membuat rangkaian listrik seri di rangkaian sederhana ini. Tadi saya juga sudah melihat ya, jadi semua anak di sini itu ternyata mempelajari rangkaian seri semua ya. Betul. Iya. Nah, tadi kan saat observasi Bu Rida menyampaikan tujuan pembelajaran nih. Nah, apakah tujuan pembelajaran ini telah tercapai atau belum menurut Bu Rida? Kalau menurut saya pribadi ya, alhamdulillah untuk hari ini tujuan pembelajarannya tercapai. Ternyata anak-anak mengetahui komponen-komponen yang ada di listrik. Dan mereka semua berhasil merakit rangkaian listrik sederhana dan rangkaian listrik yang dirakit itu sesuai arahan, yaitu rangkaian seri.
Iya, betul sekali ya. Nah, sekarang Bu Rida, bolehkah saya menyampaikan apa hasil yang tadi saya amati di kelas Bu Rida? Oh iya, boleh. Iya, di sini yang saya amati itu Bu Rida telah melakukan pembelajaran dengan baik ya menurut saya, karena ada pendahuluan, inti, dan ada juga penutup dalam pembelajaran. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, ternyata Bu Rida juga telah membuka kelas dengan semangat, lalu mengecek kehadiran siswa, dan mengulang kembali pembelajaran yang sebelumnya. Nah, di sini juga saya melihat antusias dari anak-anak itu super gitu ya. Jadi mereka tuh senang pas ngelihat sama ibu gurunya sudah disediakan barang-barangnya. Ternyata mereka tuh, oh iya Bu, hari ini kita akan bikin rangkaian listrik. Terlihat dari wajahnya yang bahagia, senang. Walaupun saat pengerjaan ya mungkin ada beberapa anak yang terkendala gitu ya Bu Rida. Nah, setelahnya juga untuk kegiatan penutupnya bagus, karena Bu Rida itu telah menyimpulkan bersama anak-anak apa pembelajaran dan manfaat pembelajaran hari ini. Seperti itu, hebat Bu Rida, keren. Lalu iya, selanjutnya harapan Bu Rida apa sih, atau tindak lanjut apa yang akan Bu Rida lakukan setelah pembelajaran ini? Harapan saya, selain anak-anak memahami rangkaian listrik sederhana yang rangkaian seri, mungkin kedepannya bakal dicoba untuk rangkaian paralel. Cuman yang sekarang kan baru dicobanya rangkaian seri saja semua. Bisa jadi kedepannya ada yang seri paralel, campuran, atau paralelnya kita coba lagi. Iya, seperti itu. Hebat ya Bu Rida, karena memang harus semuanya tahu ya jenis-jenis rangkaiannya, karena nggak mungkin kayak di satu rumah itu hanya menggunakan rangkaian seri seperti itu ya. Baik Bu Rida, terima kasih atas waktunya, makasih banget udah boleh masuk kelas Bu Rida. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum.